Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya pada channel Romi Art Prakarya dan Kewirausahaan. Pada minggu lalu, Pak telah menjelaskan materi berkaitan dari kita sudah bersama-sama menyimak berbagai macam kerajinan berbahan dasar limbah dan kita mempelajari sejarah perkembangan sampai dengan penggunaan bahannya. Jadi pada kali ini, Pak akan menjelaskan pada perencanaan usaha kerajinan berbahan dasar limbah bangun datar. Jadi apa-apa saja sih dalam proses perencanaan yang perlu kita pelajari? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagian B, yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah Anda ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses? Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausaha harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meneliti seberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua adalah bentuk usaha apa yang akan kalian pilih. Yang ketiga adalah jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang bagian D adalah mencari informasi usaha yang akan diterima. Yang bagian E, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Setelah mengidentifikasi peluang usaha, seorang wirausaha kerajinan memilih jenis usaha produk kerajinan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan usaha, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Analisis yang dapat digunakan diantaranya adalah analisis SWOT, yang pasti bukan SWOT ya. SWOT kepanjangan dari S yaitu strength, W adalah weakness, O adalah opportunity, dan T adalah threat. Jadi, ini adalah faktor yang dapat diketahui melalui terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama dari faktor internal yaitu adalah melibatkan kekuatan dalam diri dan kelemahan yaitu strength dan weakness. Menganalisis peluang eksternal dapat digali melalui peluang yang ada dan ancaman yaitu opportunity dan threat. Secara rinci, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan berbahan dasar limbah berbentuk bangun datar adalah sebagai berikut. Bagian A adalah menetapkan kelayakan usaha, adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual, berapa biayanya yang dikeluarkan, mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis kelayakan teknis. Teknis di sini adalah cara atau proses pembuatan. Contohnya adalah teknik anyaman, kolase, pahat, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah menganalisis peluang pasar. Dengan mengetahui peluang yang ada di pasar, tentu kita dapat dengan mudah untuk menjual produk kerajinan yang akan kita buat. Selanjutnya, menentukan segmentasi pasar. Menentukan segmentasi pasar dapat dilakukan dengan cara mengetahui minat dari pasar yang akan kita jual. Dengan mengetahui segmentasi pasar ini, tentu dapat menentukan peluang usaha kerajinan yang kita buat lebih meningkat. Selanjutnya adalah sumber informasi pasar.
Sumber informasi pasar ini berdasarkan informasi primer yang berasal dari pasar tersebut ataupun dari informasi sekunder. Contohnya seperti lembaga pusat statistik, dinas pariwisata, perindustrian, maupun biro penelitian yang lainnya. Yang bagian kelima adalah menguji coba menjualnya. Dengan menguji coba menjualnya, kita mengetahui minat dari pasar tersebut. Yang keenam adalah studi kelayakan pasar. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui kelayakan dari pasar yang akan kita jual, apakah kita akan menerima risiko yang besar atau kegagalan atau menemukan kesuksesan. Hal ini berdasarkan dari studi kelayakan pasar ini. Yang selanjutnya adalah bagian B, menganalisis kelayakan finansial. Mana ada peluang usaha yang tidak menentukan finansial? Hal ini sangat penting, di mana finansial ini berperan penting dalam menentukan atau membuat sebuah wirausaha. Dengan mengetahui finansial atau sumber finansial yang kita miliki, perlu adanya tingkat kegiatan tertentu untuk laba yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Ada dua langkah dasar alternatif dan analisis kelayakan finansial. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan finansial secara total dengan dana yang diperlukan secara operasionalnya. Di mana hal ini dapat mengetahui kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan, sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dan usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya, diperlukan juga proyeksi kebutuhan kekurangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Penentuan sumber daya finansial tersedia langkah kedua, yaitu kelayakan finansial terhadap proyeksi finansial dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dapat menentukan sumber finansial, baik secara jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Membedakan persaingan, usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan baik dari langsung maupun yang tidak langsung. Ini bukan magic ya. Jadi persaingan ini sangat ketat dalam proses pembuatan kerajinan. Apalagi sekarang di era digital, kita dapat membeli barang dari mana saja, tinggal menunggu di rumah, jadi barangnya sudah datang. Keuntungan kita di era ini adalah kita bisa mengembangkan teknologi untuk menekan persaingan itu dengan membuat ide-ide kreatif. Dengan menggunakan analisis SWOT, kita bisa menentukan dari kemampuan, kelemahan kita, peluang dan ancaman yang akan terjadi, serta upaya untuk kita dalam mengembangkan dari ide serta proses dalam pembuatan wirausaha tersebut. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha terhadap produk kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ide dalam pembuatan produk agar dapat diminati konsumen. Yang bagian kedua adalah ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Bagian C, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Yang terakhir adalah ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna, produk, agar disenangi konsumen. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.